Satu orang ini yang penolong yang akhirnya menolong sepeda motor itu tadi juga. Ya saya tadi sudah minta sih diberhentikan. Saya minta kepala desa untuk menghentikan. Karena saya lihat di sebelah sana juga masih ada penyerbangan-penyerbangan itu. Nah, kepala desa menyampaikan memang banyak yang tinggalnya di Sidoarjo, tetapi kerjanya mereka di Kabupaten Gresik.